cara rubah game ISO di PS3 menjadi game folder. Contohnya di sini game Rio ini ISO. Caranya tekan segitiga lalu pilih ekstrak ISO. Nah, di sini pilih dev.add.0 langsung saja. Enter. Nah, sekarang sudah selesai proses ekstraknya dan sekarang sudah ada dua game, yang satu ISO dan yang satu lagi game folder seperti ini. Lalu bagaimana jika teman-teman ingin sebaliknya, mengganti sebaliknya ya, dari folder ke ISO? Itu caranya juga sama ya, ditekan segitiga game foldernya lalu create ISO, atau teman-teman nanti cek aja di deskripsi untuk cara lebih jelas dengan videonya karena sudah pernah dibuat tutorial sebelumnya. Oke, dan itu aja ya tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di video PS Arena selanjutnya.